musibah datang mengepung. Hikmah apa bersembunyi pada petaka yang lagi berlangsung? Benarkah ini titik murka dari Sang Maha Kuasa semesta? Corona merajalela orang bersilang sengseketa bila virus menyerang. Kenapa kita mesti takut hidup mati di tangan Tuhan yang Maha Kuasa? Menjaga jarak, berdiam diri, bayi memutuskan iman. Bisa selesai berbatang dari belang belenggu yang menyiksa, berdiam diri menetap memikirkan akan seperti apa ke depan, meski hanya selangkah kaki ini bila kemarin kau berlari mengejar kecepatan. Mengabdi menyelamatkan insan dan menjadi rahmat.